Welcome back to my channel. It's been a long time not to see you guys. Sorry banget karena beberapa bulan ini aku gak bikin video, gak rutin upload video karena ada beberapa halangan, ada beberapa hal yang penting yang harus aku kerjakan. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial lagi. Aku tuh udah pernah baca artikel, jadi kita tuh bisa pakai jari-jari kita aja untuk kita makeup-an. Di sini kalian nggak butuh yang namanya brush makeup. Ini tuh bukan no brush makeup challenge, tapi ini lebih ke tips and tricks. So, tanpa nunggu lama, let's get to it. Sebelum aku mulai tutorialnya, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kemarin aku dapat paket dari Scarlett. Aku udah pakai produk ini selama beberapa hari dan aku nggak nyangka produknya sebagus itu di wajah aku. Yap, apalagi kalau bukan Brightly Ever After dan Glow Toning Serum. Untuk step yang pertama, di sini aku pakai Brightly Serumnya dulu di wajah aku. Nah, cara pakainya itu gampang banget. Kalian tinggal tetesin aja 2-3 tetes di wajah kalian. Habis itu, usap dan pijat secara perlahan. Anyway, Brightly Ever After Serum ini cocok untuk semua jenis kulit ya. Untuk kulit normal, kering, dan kombinasi, kalian bisa pakai produk ini. Step selanjutnya, di sini aku mau pakai Glow Toning Serum. Cara pakainya sama kayak Brightly Serum ya. Penggunaan serum ini emang bisa dicampur, cuma kalau kalian punya kulit yang berjerawat, kalian campur sama acne serumnya. Tahu nggak, setelah beberapa hari pemakaian serum ini, aku tuh ngerasa kalau kulit aku lebih sehat, cerah, dan glowing. Oke, kita move on ke makeupnya. Di sini aku pakai primer dulu, dan aku di sini pakai primer dari Dewan. Langsung aja aku totolin di wajah aku. Habis itu langsung diratain. Oh iya, aku mau ingetin ke kalian, kalau kalian yang mau makeupan pakai tangan kayak aku ini, pastikan kalau kalian udah cuci tangan kalian sampai bersih. Next, kita move on ke foundationnya. Langsung aja aku apply ke wajah aku, habis itu aku ratain. Nah, aku mau infoin nih, kalau kita apply foundation pakai jari, foundationnya nempel lebih sempurna di wajah kita. Next, di sini aku pakai concealer dari Makeover. Langsung aja aku apply di under eye aku, di dahi, tulang hidung, cupid bows, dan dagu aku. Untuk concealernya di sini aku apply, aku tap-tap pakai jari tengah. Dan untuk beberapa bagian dibantu sama jari manis aku. Sebelum aku pakai eyeshadow, di sini aku apply sedikit concealer yang tadi aku pakai di kelopak mata aku. Next, kita move on ke eyeshadow-nya. Di sini aku pakai eyeshadow dari MAC. Untuk warna yang pertama, di sini aku pilih warna peach, dan warna peach ini aku apply ke seluruh kelopak mata aku. Dan warna yang kedua, di sini aku pakai warna light brown. Dan untuk warna ini aku apply khusus di outer corner aku aja. Step yang selanjutnya, di sini aku pakai Fenty Beauty Highlighter. Langsung aja aku apply di bagian inner corner aku. Dan aku apply tipis-tipis di bagian atasnya. Ini aku pakai jari kelingking untuk bantu pakai highlighternya. So, this is the final look of eyeshadow. Step selanjutnya, di sini aku pakai My Darling Liquid Eyeliner. Di sini aku kasih line dulu dari bagian luar. Habis itu aku tarik garis dari bagian tengah keluar dan dari bagian inner corner ke bagian luar. Step selanjutnya, di sini aku pakai maskara dari merek yang sama. Langsung aja aku apply di bagian bulu mata aku.
Nah, untuk kalian yang gak mau ribet nyiapin brush yang khusus untuk eyeliner dan mascara, aku saranin untuk kalian beli mascara dan eyeliner yang udah disediain brushnya kayak gini ya. Step selanjutnya di sini aku pakai pensil alis dari Implora, my favorite eyebrow pencil karena ini tuh gampang banget ngeplaynya. Aku mulai dari ngebingkai alis aku dulu, baru aku kasih garis tipis-tipis di bagian dalamnya. Terus aku lakuin hal yang sama untuk alis yang sebelah. Di sini aku mau bikin alis yang natural aja ya. Kalau kalian ada brush makeup bawaannya kayak gini, kalian bisa rapihin sedikit pakai brushnya. Kalau nggak ada, kalian rapihin aja sedikit pakai jari kalian. Step selanjutnya di sini aku apply highlighter tipis-tipis aja di bawah alis mata aku. Okay, next step, kita masuk ke bagian blushnya. Di sini aku pakai blusher dari MAC. Untuk blush di sini aku apply pakai jari tengah dan jari manis aku. Langsung aja aku tap-tap ke bagian pipi bawah mata aku, melintas di bagian hidung dan di bagian dagu. Gak tau kenapa sampai hari ini tuh teknik pakai blush favorite aku. Nah, habis itu aku tambahin highlighter di cheekbones aku. Terus di tulang hidung. Dan cupid bows aku. Nah, di sini aku mau ngekontur hidung aku pakai pensil alis yang aku pakai tadi. Karena di sini aku mau bikin ombre lips. Nah, sebelum masuk ke bagian lipstick, di sini aku mau apply dulu concealer di bagian ujung bibir aku, di bagian luar bibir aku. Langsung aja aku tap-tap pakai jari tengah aku. Oke, di sini aku pakai lip tint dari Latulip yang shade Red Velvet. Langsung aja aku apply di bagian dalam bibir aku. Di sini aku mau kasih efek glossy pakai Tender Care. Langsung aja aku tap-tap tipis-tipis di bagian bibir aku. Step yang terakhir di sini aku pakai Ultimate Two Way Cake untuk ngeset semua makeup yang udah aku pakai. Langsung aja aku apply ke semua wajah dan leher aku. Nah, untuk bedak kayak gini biasanya susah kalau di apply pakai jari. Jadi usahakan kalian beli bedak yang ada sponge-nya. Nah, okay, ini dia makeupnya. Jadi di sini makeupnya udah selesai. Aku mau catokan dulu, mau rapiin rambut dulu sedikit. So, see you. You show up first, you're staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of me. So, yep, itu tadi tutorialnya. Aku harap video ini bermanfaat dan kalian suka dengan video ini. Nah, jadi kalian yang gak punya brush makeup di rumah, kalian sama sekali gak perlu khawatir karena kalian bisa ikuti tutorial ini sesuai dengan yang udah aku bikin. Nah, sebelum aku akhiri video ini, aku benar-benar rekomendasikan ke kalian si serum dari Scarlett ini. Jadi di sini karena kulit aku kebetulan emang lagi nggak ada jerawatnya, di sini aku pakai yang Brightly Series, yang ini glow toning serumnya ini bisa dipakai untuk yang lagi ada jerawat sama yang lagi nggak ada jerawat. Oke, jadi ini bisa ya bebas. Untuk aku pribadi, kalau udah pakai serumnya, aku nggak lagi pakai krimnya. Untuk informasi harganya, kalian bisa cek aja langsung di description box. Aku juga udah masukin link untuk kalian bisa beli langsung ke Shopee atau Instagram mereka. So yep, that's it untuk informasi serum Scarlett ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa isi di kolom komentar seputar video aku. Atau kalau kalian ada request mau bikin video apa selanjutnya, aku benar-benar pengen kalian komen sesuatu di bawah, komen apa aja. So yep, aku akhiri video kali ini di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan share ke semua social media yang kalian punya. Sekian video dari aku, thanks for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.